Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 ini mengingatkan kita semua bahwa beribadah kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan terpaksa. Selain itu, ibadah kepada Tuhan juga harus kita lakukan dengan baik, benar, dan dengan kesungguhan hati, meskipun ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih ibadah online. Bagaimana caranya? Meskipun ibadah dilakukan di rumah, kita tetap harus siapkan hati dengan berdoa, meminta Tuhan menolong kita agar dapat beribadah dengan baik dari awal sampai akhir. Ikutlah memuji nama Tuhan dengan gembira. Dengarlah dan pahami firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu dengan penuh perhatian. Mintalah papa mama, opa oma mendampingimu selama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah jam berapa? Sudah siang kok masih tidur terus. Ayo Angel, bangun. Terus mandi, gosok gigi, makan, dan ikut sekolah minggu. Pak, aku masih ngantuk. Makanya papa kan sudah berkali-kali bilang sama kamu, kalau tidur itu jangan malam-malam, jangan main HP terus. Sekarang lihat tuh, matamu itu jadi dua. Lah ya apa, dari dulu mataku juga sudah dua. Maksud papa, matamu itu sekarang dua-duanya jadi bendol. You know, bengkak itu gara-gara kamu kurang istirahat. Sudah, sekarang kamu sana mandi. Tapi Angel lagi mager, Ma. Masih ngantuk. Nggak bisa. Pokoknya, kamu harus mandi, makan, ikut sekolah minggu. Kalau nanti papa selesai cuci mobil, kamu belum mandi juga, papa akan kasih hukuman. Sana, mandi sana. Aku lagi mager nih. Lagi males, apalagi ikut ibadah online sekolah minggu. Mending sekarang aku nonton film kartun aja ya. Ya, mana remote-nya? Mana remote-nya? Sudah siap sekolah minggu hari ini? Polanya kok jadi begini? Enggak, aku gak mau sekolah minggu. Aku maunya nonton kartun. Ganti TV-nya aja.
Halo adik-adik, sudah sekolah minggu hari ini belum? Yuk, sekarang kita siap-siap mau beribadah sekolah minggu. Kenapa dari tadi munculnya kayak gini terus? Aku nggak mau sekolah minggu. Ganti TV-nya aja. Stop Angel, jangan diganti lagi channel TV-nya. Sekolah minggu yuk. Nggak mau, aku maunya hari ini nonton kartun aja. Sayang sekali, padahal hari ini acara sekolah minggunya berbeda loh. Hari ini kita mau berpetualang di sebuah kota. Apa? Berpetualang, Kak? Kemana, Kak? Kemana? Ah, rahasia. Mau ikut? Aku mau ikut. Boleh ya? Tunggu dulu. Angel kan belum mandi. Ayo sana. Angel mandi dulu. Bener ya, Kak? Aku ditunggu ya, Kak. Aku mau mandi dulu. Adik-adik sudah siap beribadah online hari ini? Kakak yakin? Adik-adik sudah siap. Sudah berpakaian yang rapi, yang bagus. Tapi, kalau masih ada yang belum mandi, pasti pakai pakaian tidur. Ayo cepat. Adik-adik mandi dulu ya. Setelah itu ganti baju yang bagus, yang rapi, dan siap untuk sekolah minggu. Masa ibadah sekolah minggu pakai pakaian tidur dan masih bau? Ih, malu dong sama Tuhan. Oh iya adik-adik, seperti yang tadi kakak sudah katakan, hari ini ibadah sekolah minggu kita agak sedikit berbeda. Hari ini kita akan melakukan petualangan yang asik dan menyenangkan. Adik-adik mau ikut? Nah, adik-adik, karena itu jangan hanya menonton saja, tapi nanti adik-adik ikut memuji Tuhan dan juga mengikuti kegiatan yang ada. Karena itu adik-adik, ketika kita beribadah online, adik-adik jangan sambil makan atau tiduran. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin kami di dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap berpetualang hari ini? Ayo, kita berangkat sekarang. Oh iya, lupa kalau Angel mau ikut berpetualang hari ini. Kita ini mau berpetualang kemana, Kak? Hari ini kita akan berpetualang ke kota Antiokhia. Namanya uangnya teman, susah banget. Kota Antiokhia. Bukan kota Antiokhia, tapi Antiokhia. Oh, aku paham sekarang. Aku tahu. Kota TikTok. Kalau TikTok, aku tahu. Lupa yang maju, mundur, mundur, muter, muter. Tapi kenapa kita mau bersama, Kak? Karena di kota Antiokhia inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan pertama kali dipanggil sebagai orang Kristen. Oh, begitu. Memangnya kakak tahu jalan ke sana? Tidak, kakak juga tidak tahu. Tapi untungnya kita punya peta. Apakah adik-adik tahu bagaimana kita bisa sampai ke kota Antiokhia? Aku tahu. Pertama, kita naik kereta api. Terus, mendaki gunung. Dan terakhir, kita berenang di sungai. Bukan berenang, Angel. Tapi, kita akan naik kapal. Asik, kan? Jadi, apa yang sedang kita akan lakukan? Sekarang, kita mau naik kereta api.
lekas teman kita dinanti Tuhan. Benarkah? Sepertinya Angel mendengar suara kereta api. Tapi ya, di mana ya? Apakah adik-adik melihat kereta api? Oh, itu dia. Ayo kita ke sana. Stop. Kalian mau kemana? Kalian boleh naik kereta api. Tapi ada syaratnya. Kalian harus bisa menghafalkan ayat yang ada di kereta apiku. Dan kalian harus bisa menghafalkan sebelum kereta apinya berangkat. Kalau tidak, kalian akan ditinggal. Kalian bisa. Ayo adik-adik, kita hafalkan ayat ini. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mudah ya? Yuk kita ulangi sekali lagi. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wah, hebat. Kalian luar biasa. Karena itu, kalian boleh naik kereta apiku. Ayo! Yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Yes. Hore, akhirnya kita sampai juga di kaki gunung. Kita lakukan sekarang ya. Ini kan cuma gunung, sini gunung, sana gunung. Tengah-tengah aku bingung. Adik-adik masih ingat apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, kita akan mendaki gunung. Tapi kan aku takut. Mengapa takut? Tersesat. Aku takut nanti kalau kita tinggalkan hilang yang dua. Mengapa takut? Aku takut. Yang tadi kita hafalkan, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi tenang saja, selalu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kau ada.
Seperti sungai di hatiku.
sebutan Antiochia. Apa yang Anda lakukan di ya, santai-santai saja dulu. Kita jalan-jalan dulu mengelilingi kota ini. Selamat datang di kota Antiochia. Apa yang membuat kalian tertarik untuk datang ke kota ini? Kami ingin tahu tentang kota Antiochia. Kalau begitu, maukah aku ceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan pada jemaat di Antiochia? Tentu saja. Zaman dahulu, Antiochia adalah sebuah kota yang besar dan megah. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke kota Antiochia untuk berdagang. Beberapa orang yang datang ke Antiochia adalah pengikut-pengikut Yesus. Di kota ini, mereka kemudian menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di kota Antiochia, baik orang Yahudi, orang Yunani, dan banyak dari mereka yang mendengar tentang Yesus kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Makin hari banyak orang yang percaya pada Tuhan Yesus di kota Antiochia ini. Tapi belum ada guru yang mengajar mereka tentang firman Tuhan. Maka jemaat yang di Yerusalem kemudian mengirim Barnabas ke Antiochia untuk mengajar mereka. Kemudian Barnabas mengajak Paulus untuk bersama-sama memberitakan firman Tuhan di kota Antiochia itu. Tuhan memberkati jemaat di kota Antiochia. Tambah hari, tambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi murid Yesus. Orang-orang kemudian menyebut mereka dengan sebutan orang Kristen, artinya hamba Tuhan atau hamba Kristus. Dan sejak itu, murid-murid Tuhan Yesus dipanggil sebagai orang Kristen. Pada suatu hari, seorang nabi bernama Agabus menubuatkan atau mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan di Yerusalem. Nah, adik-adik mendengar hal itu bahwa akan terjadi kelaparan, maka orang-orang Kristen di Antiochia kemudian mereka segera mengumpulkan apa yang mereka punya dan kemudian mereka sumbangkan. Mereka berikan kepada teman-teman mereka yang ada di Yerusalem yang
mengalami kelaparan. Nah, begitulah kisah di kota Antiokhia, di mana orang-orang Kristen di sini saling tolong-menolong dengan teman-teman mereka yang membutuhkan. Nah, Tuhan selalu memelihara anak-anak-Nya dimanapun kita berada. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Karena itu adik-adik, Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan. Ketika kita sedih, kita takut, kita apa adik-adik? Kita berdoa kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Kita juga belajar dari orang-orang yang ada di Antiokhia. Walaupun tidak ada yang menyuruh, mereka dengan rajin menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang mereka temui. Begitu pula ketika mereka mendengar teman-teman yang mengalami kelaparan di Yerusalem, langsung mereka tanpa dipaksa, mereka segera mengumpulkan apa yang mereka punya, yang mereka miliki, lalu mereka sumbangkan, mereka berikan kepada teman-teman yang ada di Yerusalem. Nah adik-adik, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tidak perlu dipaksa-paksa ikut sekolah minggu. Tidak perlu diingatkan untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Mama gak perlu marah-marah karena kita berbuat yang tidak baik. Tapi kita melakukan semuanya itu dengan kemauan kita sendiri. Adik-adik, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih memiliki orang tua yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Kita juga bersyukur untuk kakak-kakak sekolah minggu yang dengan rajin setiap minggunya mengajar adik-adik semua lebih mengenal firman Tuhan. Yuk, kita belajar menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur untuk Mama, Papa, dan kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengajar kami untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekolah minggunya sudah selesai ya kak. Aduh, padahal aku masih belum puas. Aku masih ingin berpetualang lagi. Kalau kamu ingin berpetualang lagi, nih kakak ada aktivitas untuk membuat maze. Nanti adik-adik bisa
membuat mes di rumah atau melalui handphone dan kemudian difoto lalu kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan tayangkan untuk sekolah minggu-minggu depan. Bisa ya adik-adik ya? Nah, sekarang saatnya kita berpisah. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu online. Bersuka cita bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah kepada Tuhan, namun juga ketika kita memberi persembahan. Demikianlah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekalipun kita masih ibadah online, adik-adik tetap dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dititipkan kepada papa dan mama untuk disampaikan dengan setidaknya 3 cara. Cara yang pertama, dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Yang kedua, uang persembahan tersebut dapat diberikan melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. Yang ketiga, uang persembahan dapat ditransfer ke rekening-rekening gereja berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.